atau buruh yang mendapatkan subsidi upah ini adalah tentu saja warga negara Indonesia dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, pekerja atau buruh penerima upah, kemudian terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan, yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2021. Data BPJS ini menjadi sumber karena kami menilai bahwa data ini yang terbaik, yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan hingga saat ini. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 3,5 juta, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal pekerja bekerja di wilayah PPKM yang UMK-nya di atas 3,5 juta, maka menggunakan UMK sebagai batas kriteria upah dan memiliki rekening bank yang aktif. Dan kami mengusulkan hanya diberikan kepada pekerja yang berada di level 4 sesuai dengan instruksi Mendagri. Kemudian bekerja pada sektor yang terdampak PPKM antara lain industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan kesehatan, transportasi, aneka industri, properti dan real estate. Hasil rapat kami untuk memperbanyak masyarakat yang akan mendapatkan bantuan pemerintah, maka jumlah penerima sebanyak kurang lebih 8 juta pekerja. Dan dengan demikian akan membutuhkan anggaran sebesar, estimasinya sebesar 8 triliun. Kami terus mendorong pekerja yang belum menyerahkan data nomor rekening ke BPJS Ketenagakerjaan untuk segera menyerahkan data rekeningnya ke perusahaan tempat bekerja, dan tentu saja seterusnya diteruskan kepada BPJS Ketenagakerjaan.